dan saat ini Tribuners sedang melakukan evakuasi. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oke, benar selanjut lagi ya, ini kecelakaan tunggal di yang terjadi di Jalan Raya Nasional Pangandaran ya, tepatnya di wilayah Desa Ciganjeng, Kecamatan Parerang, Kabupaten Pangandaran, dan saat ini sedang dilakukan evakuasi ya oleh derek yang berada di sekitar Pangandaran. Mengulas kronologi Tribuners bahwa kejadian kecelakaan ini kecelakaan tunggal ya terjadi ketika mobil minibus berwarna putih ini ya, berplat nomor Z1595DM melaju dari arah Bandung dan hendak berwisata ke Pangandaran ya. Namun di jalan lokasi TKP ini tepatnya di wilayah Dusun Babakan Sari Desa Ciganjeng mengalami kecelakaan tunggal ya ketika disalip oleh mobil lain dari arah Pangandaran menuju dan saat ini Tribuners sedang melakukan evakuasi. Sementara untuk korban, dua orang mengalami luka berat. Jumlah total 8 penumpang ya. Dua orang kondisinya sehat. 4 orang luka-luka ringan, 2 orang luka-luka berat ya, dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Kondisi bumper depan ya, kuping shock artinya mobil melaju dari arah Bandung menuju Pangandaran cukup cepat ya, cukup kencang. Thank you.